Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini kembali kepada DIY lagi. So, kali ni projek aku sendiri. Aku nak pasang aku punya meja komputer. Ini kotak dia. So, meja ni meja jenama GT Games. So, kita tengoklah lagi apa rupa dia. Ketujuan aku beli meja tu nak gantikan meja ni lah. So komputer aku letak atas meja banquet sahaja. Memang bersepah. Dan meja banquet ni kaki dah halus lah, goyang-goyang lah. Okay, so kat meja sebelah ni memang aku nak letak aku punya game konsol. Tapi memandangkan PS4 dah jual, kita tunggu PS5 lah. Kosong lagi lah meja sebelah ni. So kita alih semua benda ni ke sana. Jom kita mula. Kita dah ada ruang kerja. Jom kita unboxing ni. Sama-sama salam ni. Jom, jom. Okay, jom kita tengok apa yang ada. Okay, so dia cover dengan polystyrene ya. Okay, ini yang ada. So ini dia punya kiri kanan. Semua peralatan dia. Okay, jom kita boleh pasang. Thank you.
So, aku dah siap pasang meja ni. Okay. Aku ada beberapa perkara yang aku nak tegur sikit lah benda ni. So, sekali untuk tinggi rendah dia, nak adjust gunakan benda ni. Tapak ni boleh tinggi dan rendah kan. Yang aku tak berapa berkenan dalam material dia. Besi ni nipis gila eh. Nak tahu kenapa aku cakap nipis gila. Bila kau ketatkan je eh, terbenam je keliling ni, nampak ni terbenam. Ni pun terbenam. Terbenam. Material dia not so good lah. Tapi what do you expect kan, harga satu lebih je. So overall Wattia dah siap ni kuat juga. Cuma ni lah kesan-kesan lekuk ni kan. Sebab besi dia memang lembut gila. Sangat lembut. So dia ada bagi stiker. Ha, ni meja ni punya nama lah, GT Games Gamers. Okay, kita tanpa stiker, kita terbalikkan. Kita tengok finishing. Touch up sekali. So dia ada dua lubang wire, satu, dua. Kemudian selepas nampak stiker, nampaklah tempat tanpa stiker, nampaklah ada macam kemas ni meja. Tapi tak ada apa pun. Meja ni overall okey je lah dengan harga. Haji boleh letak komputer. Alright. Okay, nak sambung kemas. So ini sajalah. Inilah rupa akhir dia dengan stiker GT Gamers. Alright, sehingga bertemu lagi dengan DIY lain. Apa lagi yang aku nak beli ni. Okay, bye.